teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Informasi. Informasi adalah kabar berita atau pengetahuan. Komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan berbicara. Komunikasi dibagi menjadi dua, komunikasi langsung berbicara tanpa alat, dan komunikasi tidak langsung berbicara langsung menggunakan alat. Contoh alat-alat TIK, koran, komputer, handphone, televisi, dan laptop. Yang pertama, televisi. Televisi adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau video. 2. Komputer. Peralatan teknologi yang digunakan untuk mengolah data berupa informasi. 3. Laptop. Peralatan teknologi praktis untuk mengolah data dan dapat dibawa kemanapun. 4. Handphone. Peralatan teknologi praktis untuk komunikasi jarak jauh bisa dibawa kemanapun. 5. Koran. Media cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa tulisan dan gambar yang terbit setiap hari. Terima kasih untuk menyimak video ini.